Oke, kali ini kita akan membahas tentang mengharukan ya penyandang disabilitas berjalan merangkak terima SK CPNS. Nah, seperti apa videonya? Kita langsung lihat videonya ya. Ya, beginilah kondisi Aston Sianturi, pemuda 31 tahun asal Tapanuli Tengah ya. Setelah puluhan tahun jadi guru honorer, dia lolos seleksi CPNS 2019, teman-teman. Ya, dengan segala keterbatasan Aston datang ke kantor. Ya, luar biasa teman-teman perjuangannya. Ya, wali kota Pematang Siantar mengambil SK CPNS. Wali kotanya ya yang mengambilnya, luar biasa teman-teman. Bahkan dia tak mau dibantu orang lain meski hanya berjalan merangkak. Nih. Aston menjadi penyandang disabilitas saat usianya 5 tahun ya. Sejak itu ia hidup dengan keterbatasan namun tetap penuh semangat ya. Luar biasa semangatnya beliau ini. Patut dicontoh. Ya. Lulus teman-teman. Saya lahir dan besar di Tapanuli Tengah, Kecamatan Pekan. Guru teman-teman ya. Sebelum di ini melamar di sini. Luar biasa teman-teman. Saya sebagai guru honorer di SMA Negeri 1 Tambarap selama 3 tahun. 3 tahun ya. Bang, ada pesan-pesan yang bisa Bang sampaikan kepada khususnya penyandang disabilitas dalam mengambil CPNS ke depan? Apa resepnya yang Abang buat? Tetap semangat, jangan berputus optimis. Itu ya Bang, harapan Abang ke depan sebagai pegawai negeri sipil? Agar lebih maju, khususnya Bapak dapat membanggakan kedua orang tuanya. Apa kemampuan Abang yang akan Abang buat ke pemerintah kota? Berikan yang terbaik. Oke, thank you Bang. Selamat Natal dan tahun baru teman-teman ya. Kisah Aslam menjadi inspirasi banyak orang dalam menggapai cita-cita teman-teman. Luar biasa ini teman-teman ya. Aslam berhak karena menjadi abdi negara yang berharap ya. Jadi, amin. Ya. Kalau kita lihat ini ya, dengan berjalan merangkak, kemudian beliaunya masih umur 31 tahun teman-teman ya. Kemudian SK-nya 2019 teman-teman. Ya, gitu. Jadi sangat menginspirasi teman-teman ya. Kita lihat komentarnya, semangat Tuhan memberkatimu. Kenapa nggak pakai kursi roda ya? Mungkin karena dia merasa tidak perlu kursi roda dan dia masih bisa untuk merangkak seperti itu ya. Otomatis dia inginnya seperti itu teman-teman ya. Masya Allah hebat, luar biasa, berusaha keras tanpa mengeluh. Kapan honorer biasa jangan jadi PNS? Yakin Tuhan itu tidak pernah tidur, betul. Proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Sangat betul teman-teman. Ya, banyak bersyukur. Ya, bapakku dari aku kelas 3 sampai sekarang sudah mau punya cucu 2 masih honorer. Tetap bersyukur saja, rezeki nggak selalu menjadi PNS, betul. Ya, jadi teman-teman kalau lihat dari video ini sangat mengharukan ya. Kisah orang yang benar-benar dia mungkin dia memiliki kekurangan ya, disabilitas. Dia berusaha untuk menggapai cita-citanya untuk menjadi PNS. Dengan berusaha, dia akhirnya bisa menjadi PNS ya, dan SK-nya diambil. Ya. Kemudian ini sangat luar biasa bagi kalian mungkin yang diberikan kelengkapan tubuh ya, fisik kemudian mental. Jangan mudah berputus asa. Kalian lebih lengkap, harusnya kalian lebih sadar bahwa kita itu sudah diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan. Jadi kelengkapan yang lengkap kaki ya, tangan, kemudian ialah apapun itu ya teman-teman. Ya. Terima kasih dari saya, sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.